Match itu sabu. Satu garis. Satu garis berarti positif ya. Kita tidak mempermasalahkan kamu pengguna atau enggak. Yang kita permasalahkan kamu sekarang membawa atau enggak. Nah, itu memastikan kita kamu itu enggak membawa apa-apa. Sebentar lagi kita mau bawa kamu ke rumah sakit. Kita bawa kamu Rosen. Menyusul teman kita, kita baru dapat kabar bahwa yang tadi yang kita duga membawa NPP ternyata positif. Setelah di ronsen ada timbul pencitraan di perutnya, ada benda asing berupa dua kapsul. Jadi kita menyusul mereka untuk memberikan bantuan pengawasan hingga kita bawa mereka ke kantor. Bersangkutan kita lakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi, kita bawa ke kantor pelayanan kami. Coba kau ceritakan dulu dari awal itu, bagaimana awal kau bisa disuruh sama dia itu untuk bawa ini, barang ini. Dari awal gimana, kau kapan? Kau masuk ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 11? 12? Kau kapan pertama disuruh bawa ini ke Batam? Udah 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, berarti tanggal? Tanggal 10. Di mana? Pas di ini, pas pulang kerja. Ketemu sama dia. Siapa dia itu? Dianya siapa? Ini. Siapa? Orang apa? Orang Aceh juga. Kerja apa dia di sana? Di ini, jamu. Jamu. Dia kerja jamu. Ada permit apa pasing-pasing juga dia ke Batam? Iya, permit. Ada permit dia? Ada permit. Jadi 2 hari yang lalu dia bilangnya kamu bawa barang bayar berapa gitu? 7 juta. Kamu pokoknya pas udah sampai sana nanti kamu dapat bayarannya. Itu apa? Tadi malam apa 2 hari yang lalu dia? Enggak. Pas ini pas udah 2 hari yang lalu itulah. Pokoknya kamu antar barang ini. Barang ini itu apa dia bilang ini itu? Ya dadah. Dadah. Dia bilangnya langsung dadah. Enggak, dia bilang ini sabu. Kalau kamu mau antar sabu nih. Oh, antar, itu 2 hari yang lalu. Dua hari yang lalu pas malam. Ketemu sama dia, pas tadi malam ketemu. Ya jam udah berapa? Kalau jam berapa? Jam 10. 10 malam, Malaysia. 10 malam Malaysia. Enggak, pas malam itu pas ketemu, kalau kamu mau bawa pulang, kamu ngecapnya aja nanti. Biar enggak ini. Enggak apa? Biar enggak kaku pada dia. Iya. Iya, emang sebelumnya emang enggak pernah hisap aku. Pas tadi malam suruh coba, ya udah coba aja kamu sekali. Coba, tadi kenapa enggak bilang? Enggak kaku. Kalau udah bilang, kau ada make? Kan udah saya bilang itu nggak mungkin bohong. Itu kita hasilnya. Kerja nggak asal ngomong ya, kita kerja ada alatnya. Alatnya itu akurat. Berdasarkan bukti, bukan kita asal ngomong. Kamu pakai nih, kamu enggak nih. Kemudian kita bawa ke dalam ruang pemeriksaan dan kita lakukan pemeriksaan lebih mendalam. Tapi ini ceritanya kok nggak ketangkap? Kok udah sampai hotel nih ya? Kau booking, terus kapan kau mau nelpon itu ke sana? Iya, enggak, kalau yang ngambilnya ini telepon sama dia. Telepon sama apinya, aku suruh tunggu aja di ini. Terus dari mana dia tahu kau di kamar A, kamar 15, kamar 10? Enggak, kan dikasih tahu bilenya. Di booking sama dia, udah di ini semua, nanti kamar. Berarti di mundur itu atas nama siapa bilenya? Atas nama aku. Jadi kalau aku kan ini. Berarti sekarang udah ada nih atas namamu nih bilik? Belum. Pokoknya kalau udah sampai kamu iniin aja atas nama kamu, nanti kamu pakai dulu biaya bil kamu, nanti aku ganti balik. Benar mana cukup bintang juga. Iya, terus yang ngasih tahu kau udah sampai di kundur nih siapa? Kok yang nelpon apa dia yang hubungin? Iya, yang hubungin pokoknya nanti kamu jam 4 aku hubungin kalau udah sampai di kundur. Tapi dari tadi ku tengok dan nelpon. Adiknya. Adik siapa? Adik sepupu aku. Terus kenapa? Adik siapa? Apa hubungannya dalam sini? Enggak. Ini suruh ini nama dia nanti. Apa hubungannya di sini? Enggak, emang adik sepupu, dia satu kerja dia. Apa hubungannya di sini? Hah? Si
telepon itu? Enggak, iya. Emang ini, emang ada itu puas. Untuk dia mengeluarkan bungkusan yang ada di dalam perutnya, kemudian yang bersangkutan kita kasih obat pencahar agar bungkusan tadi bisa keluar. Hei, tanganmu jangan di situ. Tunggu. Kalau biasanya kalau ada orang bawa, dia ada bonus untuk yang bawa. Yang kecil, yang kecil, bonus untuk kau. Ini kan yang punya kan, ya kan? Bonus untuk kau? Iya, kau kan pasti dikasih bonus. Ah? Ada emang lo ambil sama kau dikasih bonus pasti. Kita dulu pakai tanganmu. Kita telah proses ditemukan dua buah kapsul yang diduga SPP dari tersangka. Nanti kita akan mencoba menggunakan narkotes untuk dipastikan ini jenisnya apa. Nah, kemudian setelah bungkusan tadi keluar dari perutnya, kemudian kita lakukan tes terhadap isi dalam bungkusan tadi. Hah? Pacarmu? Biasa enggak pernah. Barangmu ya positif metamfetamin sabu, dan ternyata memang benar dugaan kami bahwa bungkusan tadi adalah sabu yang diselundupkan dengan cara ditelan. Nah, kemudian setelah kita selesai melakukan wawancara terhadap yang bersangkutan, kami serah terimakan tersangka tersebut kepada Polda Kepulauan Riau, karena kami penindakan ini bekerjasama dengan Polda Kepulauan Riau.